cakep loh Tuhan. Yang selama ini telah mengalami dapat terselenggara dengan baik dan penuh sukacita. Natal dan Tahun Baru 2024 semoga damai selalu. Hadirin yang berbahagia, untuk hikmahnya acara ini kami mohon hadirin dapat mengikuti acara ini dengan baik dan penuh kegembiraan. Yang selama ini dalam bimbingan serta binaan dari Bapak Dr. Yuris Dr. MP Teguh Samudra SH MH dapat dengan tulus dan ikhlas. Kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Mbak Puput, monggo untuk menyampaikan kesan-kesan serta harapan dari perwakilan keluarga. Monggo. Iya nanti. Kita boleh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para yang umur rizkinya berkah melimpah. Pokoknya kalau mengenai kesan dan pesan untuk beliau, baik buat saya adalah lebih banyak baiknya daripada tidak baiknya. Jadi apa ya, selalu saya sampaikan bahwa pokoknya the best lah buat adik-adiknya. Datang kepada adiknya. Yang paling berkesan buat saya waktu kecil adalah beliau rajin memberikan buku-buku bacaan buat saya. Ya. Dan lain-lainnya lebih banyak lagi perhatian yang beliau berikan untuk adik-adiknya. Pesan, mungkin kalau saya memberikan nasihat buat beliau enggak pernah dianggap kali ya. Enggak ada lain selain nasihat saya adalah menjaga kesehatan, karena menurut saya beliau itu kurang menghargai waktu dan kurang menghargai diri sendiri, karena setiap waktunya dihabiskan untuk kerja. Makanya saya paling seneng itu kalau beliau itu pergi umroh dulu, karena itulah kesempatan beliau untuk beristirahat dari hiruk pikuknya pekerjaan yang bikin pusing. Makanya pesan saya cuma jaga kesehatan dan sering-seringlah pergi umroh. Nggak usah satu kali satu tahun, dua kali tiga kali boleh lah. Sekarang kan udah waktunya, mau ngapain lagi, ya kan? Selagi Allah berikan waktu untuk kita menikmati hidup di dunia, ya semakin perbanyaklah. Kalau kita Ibu Hajah Endang, waktu dan tempat disilahkan. Gantian. Ibu gantian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang selalu memperhatikan anak-anak yatim di lingkungan Cempaka Baru, khususnya RW 9 dan 10. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu wa ladini kuli walukalil muslikun. Yang kami hormati Sohibul Hajat Bapak Dr. Haji Teguh Samudra SHMA,
saya bingung menyebutnya, habis titelnya panjang banget. Juga yang kami hormati para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga yang saya cintai anak-anak yatim, juga para pengurus dan para undang semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya, saya berdiri di sini mewakili dari perwakilan anak yatim kami di RW 09 Kelurahan Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Haji Teguh Samudra. Hari ini saya ucapkan selamat berulang tahun yang ke-71 di balik 17 tahun. Selamat yang berbahagia dengan istri tercinta. Ya, terima kasih. Dan saya sebagai pengurus yatim, alhamdulillah karena ketua Bapak Haji Musa mungkin masih dalam perjalanan, saya mewakilinya. Saya sangat senang dan sangat bangga dengan Pak Haji Teguh ini. Amin. Kalau di rumah dia sederhana sekali Pak, Bapak Ibu. Naik sepeda, pakai caping. Sepedanya memang sudah baru sehingga butut. Itu yang saya sorot. Meskipun dia punya titel, punya yang apa, dia masih sangat berbeda dengan kita-kita semua. Tidak nyangka beliau kali itu advokat. Ya. Selamat teman-teman semuanya. Sehat bersama keluarga bahagia. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu RT. Terima ya semangat. Subhanallah. Ibu RT kita selalu semangat. Oh iya, Ibu Titin. Terima kasih Ibu. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada salam dan selawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya juga yang baik sampai zaman. Sebelum acara dimulai, marilah kita semua membacakan doa untuk Bapak Haji Samudra. Semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan selalu, dimudahkan rezekinya, sukses selalu. Al-Fatihah. Ila nanti kali Nabi Musa Rasulullah Sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Amin. Kami sebagai wakil dari RW 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada Haji Samudra yang telah menyediakan tempatnya dan menyediakan makanannya. Sukses selalu Haji Samudra, Teguh Samudra. Kami ucapkan Ibu Titin yang sudah menyampaikan sambutan serta doanya. Baik, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Untuk selanjutnya kami mohon penyampaian kesan pesan serta harapan dari rekan advokat. Mohon dengan sangat permintaan dari Soebul Hajat, Ibu Sona Sony. Husna Sony, sorry. Kepadanya dipersilakan ada. Husna Sony. Kami sudah hampir 3 tahun ditinggal. Anak-anak saya masih kecil. Saya selalu datang minta nasihat sama Pak Teguh dan kami gak pernah ditinggalkan sama Ibu Teguh. Mbak Devi, terima kasih memberikan waktunya untuk Pak Teguh melayani saya dan anak-anak dalam hal apapun yang banyak PR ditinggalkan oleh almarhum. Terima kasih Pak, sudah banyak bantu kami sekeluarga, banyak bantu suami saya. Kami bukan siapa-siapa tanpa Bapak. Bapak panutan saya. Semoga anak-anak saya bisa mengikuti Bapak salah satu. Amin. Dari mereka. Karena almarhum ayahnya meminta salah satu bisa menjadi advokat atau penegak hukum. Semoga ya Pak ya. Selamat Pak, selamat ulang tahun, panjang umur, mudah rezeki, selalu hadir buat anak-anak yatim, selalu ada buat kita semua. Amin. Selalu membela yang benar, selalu ada buat bangsa ini menegakkan hukum. Selamat Pak, siapapun presidennya, Pak Teguh nggak pernah berubah. Terima kasih waktunya.
Terima kasih Pak, Bapak selalu ada buat keadilan kita. Terima kasih MC waktunya buat saya. Selamat ulang tahun sekali lagi, panjang umur, sehat. Mbak Levi sehat, panjang umur, bahagia sampai akhirat nanti. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyadari dan semua menyatakan bahwa Bapak Haji Teguh Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberi sambutan, karena ini kesan dan pesan dari organisasi, saya tidak berani sendiri di sini karena ada waketum Pak Sri Pujo. Ada pula tadi Pak Dr. Dewan Kehormatan, barangkali sudah ada. Mari kita sama-sama berdiri di sini untuk menghormati Profesor Ketua Umum kita. Jadi biar kompak juga sekalian ya. Happy birthday, happy birthday. Bisa putarin lah. Dari Federasi Apokat Republik Indonesia, saya sendiri sebagai Sekjen Korps Tambunan, dan di samping saya Wakil Ketua Umum Pak Sri Pujo. Suatu kehormatan bagi kami Prof, bahwa selama ini memang kami lihat adalah suri teladan dan tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang Profesor Teguh, sehatlah, jawab gitu ya. Profesor Teguh. Lalu yang kedua, Profesor Teguh jayalah ya. Profesor Teguh. Jayalah. Nah, Profesor Teguh. Sehatlah. Profesor Teguh. Jayalah. Merdeka. Demikian sambutan dari saya, itu doa dari anak yatim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gak bisa bicara banyak. Mudah-mudahan teman saya Pak Teguh Samudra dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat berkahnya anak yatim. Mudah-mudahan tiap tahun mengadakan santunan ke anak yatim. Mungkin sampai di sini saja ucapan saya. Mudah-mudahan panjang umur dan serta sukses semuanya. Mungkin sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu buat Pak Teguh. Terima kasih. Kami dari Cirebon. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan dari perwakilan Cirebon yang sudah memberikan doanya. Alhamdulillah, jauh-jauh yang paling mahal adalah doa yang disampaikan. Aduh, sedikit nervous ya sebenarnya di atas panggung. Tapi karena dipaksa oleh tuan rumah, it's okay lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah panjang lebar aja ya. Barakallahu fi umri. Papa. Selalu diberikan kesehatan ya, Pa. Jangan terlalu sering-sering nginep di kantor. Enggak baik. Apalagi sekarang udah gak ada buros. Terus lagi, apa ya? Bertambah umurnya papa, semoga tambah istiqomah. Sayang dan selalu perhatian dengan anak yatim. Sayang dengan keluarga. Terutama dengan aku.
Terus pokoknya doa-doa yang terbaik buat papa. Terus dikurangi lagi ya pak gemes-gemesnya sama aku dan Tante Nevi pastinya. Udah itu aja, jangan lama-lama ya, takut keburu lama waktunya. Udah sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir pak ya. Buat Eyang Teguh, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semuanya dilancarkan urusannya. Kamu sekat mau ngomong. Happy birthday Pak De. Semoga panjang umur, sehat selalu. Makin keren pokoknya. Iya, ngajak jalan-jalan katanya. Tadi kata mau pakai bahasa Inggris mana? Bahasa Inggris. Kesan pesan aku ke Pak De. Pak De benar-benar orangnya baik, terus loyal banget. Ya, terus Pak De galak juga. Ya. Tapi baik, tetap baik. Pak De is a great person for me personally. A great inspiring to pokoknya aku bahkan sekarang aku lagi sekolah dan aku mutusin masuk satu jurusan yang mungkin kayak dianggap nggak ginilah, tapi aku pengen masuk jurusan itu gara-gara aku lihat Pak De jadi pengacara, menurut aku keren banget. Udah sekian, makasih. Assalamualaikum. Minggu, selamat tahun, panjang umur ya, panjang umur, panjang umur, sehat selalu, sayang sama Al, setelah kejadi malam, sayang sama Al, dadah. Ya buat Eyang Gu, selamat ulang tahun ya. Tetap jadi kakeknya Al, yang sayang sama Al. Ada buat Al, panjang umur, sehat selalu. Dadah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Masih semangat ya? Sudah bosan belum? Dilanjutkan tidak? Benar nih ya. Berapa SKS? Setengah aja, setengah SKS. Terima kasih. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan anak-anakku tersayang, terkasih, tercinta, anak-anak yatim di lingkungan tempat tinggal saya. Juga untuk anak-anakku yang ada di apartemen Tebet, jagoan-jagoan saya dan cantik-cantik semuanya. Halo. Sukses selalu ya. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa kumpul bersama dalam rangka membahagiakan anak-anakku, anak yatim yang selalu dalam kebersamaan, selalu dalam doa, selalu dalam kehidupan, pemikiran-pemikiran kita setiap harinya. Juga rekan-rekan sejawat dari kantor Teguh Samudra and Associate, dari
LBH Gandra Kencana, dari Ferrari, dan rekan-rekan media massa yang telah hadir pada malam ini untuk merayakan kegembiraan anak-anak yatim kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya saya ingin menyapa satu persatu. Pertama, saya bersyukur kenapa saya mengundang sahabat-sahabat karib yang dimuliakan Allah adalah dalam suasana kita mengenang masa-masa penuh bahagia, baik selama dalam pergaulan maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti bahwa persaudaraan kita selamanya, kalau Jawa Timur bilang seduluran saklawase, adalah wujud hari ini kami mengundang banyak rekan-rekan yang selalu dalam kebersamaan, terutama kebersamaan dalam menjalankan ibadah-ibadah sebagai umat muslim. Di sini yang saya muliakan, Bapak Ibu tadi sudah mendengar doa dan nasihat dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhtar bersemanyonya